Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat aktivitas. Oke, dan selamat istirahat makan siang. Jadi ini saya makan siangnya di Mayang Oasis. Ini adalah salah satu food court atau orang Malaysia itu nyebutnya Medan Selera. Di sini ada beberapa keunikan, kita akan explore di sini. Itu soal toleransi antara makanan halal sama non halal. Jadi di sini ini ada kedai yang halal dan juga non halal. Yang halal itu di sebelah sini. Jadi ini sebelah kiri, dari sisi kiri itu terpisah, di tengah-tengah itu yang jual minum saja. Jadi yang kiri ini khusus untuk makanan-makanan yang halal. Jadi kalau orang mungkin Indonesia yang makanannya halal itu harus berkunjung yang sebelah kiri. Nah, boleh sih untuk ke sebelah kanan untuk orang Indonesia, cuman kebanyakan yang di sebelah kanan nanti itu non halal. Jadi kita sarankan kalau ke sini mungkin ya masuk yang ke arah yang ke kiri. Soalnya ini makanan khas Melayu ada, terus kemudian Chinese food yang halal pun ada. Nah, semacam ini. Nah, di sana ada, coba kita lihat Muyin, Yong Tau Fu food untuk apa? Free bebas dari babi itu, free pork ya. Oke. Terus coba kita yang ke arah sana. Ini yang sebelah kanan sana itu non halal. Jadi mungkin ya ada masakan babi menggunakan minyak babi dan lain-lain. Cuman saya tidak bermaksud apa-apa. Ini cuman di sini bahwa memang toleransi di Malaysia ini sangat kuat, baik dari ras, adat ataupun makanan pun. Nah, semacam ini di sini boleh digunakan untuk makanan antara halal dan non halal. Oke, coba yang ke arah sana ya. Oke. Ini kondisinya sangat bersih di sini memang. Suasananya, jalan pun di sebelah kanan kiri ada tong sampah. Terus kemudian ini tempat-tempat pembuangan rokok juga ada. Nah, ini yang non halal. Jadi di sini masakan-masakan yang Chinese food, kebanyakan Chinese food atau mungkin ya Thailand ya kalau nggak salah. Nah, ini non halal ya. Jadi yang terpisah itu hanya tadi kedai minum, tadi dipisahkan oleh kedai minum. Terus kemudian kalau ke kanan yang non halal, tapi kalau yang kiri halal. Jadi tergantung Anda, kalau mau Anda kunjungi halal berarti Anda harus ke kiri, tapi yang kalau untuk yang non halal ke kanan. Nah, di sini juga banyak ada Vietnamese juga. Tapi sebenarnya di dalam sini juga mungkin ada yang halal, cuman mungkin yang vegetarian atau gimana. Cuman untuk mengantisipasi mungkin terserah Anda. Itu toleransi di Malaysia, Anda boleh makan yang halal atau non halal pun ada di sini. Oke, kita akan masuk ya. Kita akan masuk. Coba kita akan masuk. Sebelum masuk, seperti biasa kita mengisi yang namanya barcode atau surat untuk kelengkapan persyaratan COVID. Oke, saya mengisi dulu ya. Oke, ini kita masuk. Kita sudah mengisi ini. Kalau Anda yang belum masuk itu seperti itu datanya. Nah, ini kedai minumannya. Di sini ini kedai minuman, terus kemudian kalau ke non halal berarti Anda ke kanan. Oke, kita yang ke halal ya. Kita explore yang ke halal. Coba kita lihat di sana ada beberapa makanan yang mungkin sudah Anda kenal atau belum Anda kenal. Di sebelah kanan ini yang pertama kita lihat apa ini? Thai food, Thailand food, makanan Thailand, khas Thailand. Nah, ini banyak beberapa makanan yang memang bisa disajikan untuk Anda yang makan halal. Nah, ini bahasanya Vietnam, jadi
Oh, Thailand, sorry. Thailand, cuman saya nggak bisa baca tadi apa saja menunya. Ada juga di sini apa ini? Oh, Warung Murni. Nah, ini nasi campur, ada juga nasi lemak, nah, banyak. Terus ada nasi ayam rice apa ini? Nah, ini ada makanan Cina juga. Di sini Chinese food juga ada yang halal. Ini kondisinya memang jam-jam istirahat, setelah ini mungkin ya ramai. Masih ada beberapa pengunjung yang lagi makan. Di sana ada yang apa ya? Ah, ini yang di sini Brother Pit nasi campur. Nah, nasi campur ya. Terus kemudian yang di sini Yong Tau Fu. Saya enggak bisa bahasa. Yong Tau Fu Free Pork. Ini juga ada Pakistan ya. Pakistan atau apa ini? Bangla atau apa ya? Roti-roti. Oke. Oke, setelah ini saya akan makan di sini. Bagi Anda yang belum makan, silakan makan. Bagi Anda yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, bosku. Nah, di sini juga ada pengisian datanya untuk masuk ke dalam itu apa kedai. Oh, ini biasanya anak muda. Di sini ada juga macam chicken chop. Nah, lengkap. Pokoknya di Malaysia ini toleransi untuk makanan pun ada. Jadi enggak toleransi berkendara atau pemandu di jalan. Terus kemudian enggak toleransi tentang budaya, ras, semuanya toleransi di sini. Jadi silakan Anda yang mau makan halal, silakan, boleh. Ini tempat salah satu bisa dibuat rekomendasi kalau mau halal. Ini ada di sini. Terus kemudian yang sebelah kanan sana non halal juga ada. Oke, setelah ini saya pesan makanan. Tapi coba setelah ini saya lihat dulu minumannya apa saja ya. Kita lihat ya. Minuman ada yang jus, terus kemudian ada yang botol, fitness juga ada. Terus ini habis posisinya. Ini ada macam-macam varian, ada Milo, ada TOS, ada TO, banyak lah. Ini apa saja minum boleh. Mau ambil air putih pun boleh, air kosong. Nah, ini air kosong. Oke. Terima kasih, saya sudah makan di sini. Bagi Anda yang merokok, ini ada tempat merokok juga di sini. Jadi di sini tidak boleh merokok di dalam, dilarang keras merokok di dalam, jadi harus merokok di luar. Oke, terima kasih komandan melaporkan hari ini di sebuah kedai yang toleransinya halal dengan non halal ada di Malaysia. Sukses selalu komandan, jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Mohon support dan selalu sukses selalu buat komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.